Pemirsa, pada Sabtu siang, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin mengadakan musyawarah jelang Pilpres 2019. Sejumlah tokoh hadir dalam musyawarah termasuk bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin. Informasi selengkapnya akan disampaikan Bremana Tenaya langsung dari posko Rumah Cemara Menteng, Jakarta Pusat. Ya, selamat sore Bre, apa yang dibahas dalam musyawarah kali ini? Selamat sore Afi, dan benar kali ini diselenggarakan musyawarah di posko Rumah Cemara tadi dimulai pada pukul 13.30 siang dan berlangsung secara tertutup. Secara umum tadi yang dibahas tentu saja tentang persiapan jelang Pilpres 2019, dan tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin juga datang, dan menurut pantauan kami tadi datang sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Ini setelah Ma'ruf Amin berada di DPP PDIP untuk melakukan pembekalan terhadap tiga kader 34 DPD PDIP untuk strategi pemenangan politik PDIP di tahun 2019. Sementara tadi ada juga beberapa tokoh lain yang hadir selain bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin, ada juga kepala staf kepresidenan Muldoko, kemudian ada mantan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Miswar, serta musyawarah juga didatangi ataupun dihadiri oleh 9 sekjen parpol pendukung Jokowi serta 11 direktur tim kampanye nasional. Sementara untuk yang spesifik dibahas pada musyawarah kali ini tadi adalah